ubah dia punya sabar tu kan. Macam saya mau pergi Sabah saja ni. Ha. Ya, saya sudah balik daripada Sabah bah ni. Pergi Sabah juga kau tadi. Pergi Sabah juga bah. Jadi susuran bah. Timbunan apa benda tadi bah lupa bah saya. Okey, kita nak bercuti ni sebenarnya Syarif. Cuti lagi. Aduh, bestnya. Bestnya bercuti hujung tahun ni. Ha. Jadi apa yang ada sekarang Mac, kita boleh sembang okay. Hari ni kalau kita nak bercerita tentang cuti, kita kena fikir pasal duit. Duit, betul. Setakat yang saya tahu, tak ada duit, tak boleh cuti. Ya. Jadi topik kita hari ini. Jadi kena ada duit, ada duit boleh cuti. Boleh cuti. Minta sponsor, tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, ya? Kena sendiri. Duit sendiri. Okey. Jadi kita bersama dengan tetamu kita yang merupakan seseorang yang boleh berbicara dengan kita dengan lebih lanjut lagi mengenai ada duit boleh cuti ini, iaitu bersama dengan Cik Muhammad Fauzan Hoshim, merupakan seorang pakar motivasi. Okey. Ya. Ada duit baru boleh cuti, betul ke? Itu memang kita pergi kepada perancangan kewangan. Sebab apa, bukan sahaja ketika bercuti tu kewangan ni penting. Yang paling penting lepas bercuti tu. Lepas balik bercuti. Betul. Biasanya. Lepas bercuti tak tahu nak buat apa. Duit tak ada. Duit habis dah. Betul. Itu perancangan bercuti ni penting sebab yang pertama kita ada beberapa perkara penting. Antaranya kita perlu melihat kepada kos penginapan. Okay. Ya. Lepas tu kita nak makan. Kan? Apa pengangkutan di tempat bercuti tu pun penting. Betul. Walaupun kita kata ada Grab, ada Uber semua. Tapi still ada, kena ada perancangan. Dan kita sebenarnya ada duit ni dia agak abstrak. Sebab kita tengok bajet masing-masing. Bajet bercuti ni penting. Maknanya kalau kita nak bercuti luar negara, bajet dia lain. Bercuti di dalam negara, bajet dia lain. Dan kalau kita ada perancangan yang awal, tempahan awal dapat menjimatkan banyak apa nama ni kewangan. Sebab apa? Sebab bila kita tempah awal ni, kita maklum tiket pun lebih murah. Hotel pun kita dapat promosi yang lebih murah dan sebagainya. Okey, kalau bercakap tentang cuti ni, kepada yang biasa bercuti mungkin dia bijak untuk merancang dari segi duit, dari segi tempat, beli yang murah dan sebagainya. Tapi kepada orang yang baru, baru nak berjinak-jinak, berjinak-jinak kita panggil baik. Baru nak bercuti tau, dia tak pernah bercuti sebelum ni. Mungkin sebelum ni dengan keluarga cuti berseorangan. Berseorangan keluarga ataupun yang rancang. Betul. Keluarga rancang, dibayar oleh ibu bapa. Okey, tapi sekarang ni diri sendiri ni nak orang baru. Apakah langkah pertama yang harus dia ambil untuk mengatasi masalah duit ni sebenarnya, dan juga bagaimana mendapatkan yang murah, tak tahu tempat, contohnya. Okey, walaupun sekarang ni kita dah ada banyak mobile apps daripada handphone yang mana kita boleh dapatkan package-package yang ada promosi dan sebagainya. Tapi saya showkan juga untuk kita dapatkan pendapat ataupun opinion, first, second opinion, third opinion. Yang ni percuma. Maknanya kita boleh tanya kawan-kawan yang pernah bercuti. Nak tahu siapa pernah bercuti, senang je buka Instagram sekarang, semua ada gambar post bercuti. Betul. Bercuti di sana, di sini kan. So kalau kita kenalkan apa ni, kita cuba cari kenalan yang pernah bercuti. Kita minta pendapat. Minta pendapat, tanya bagaimana dia buat tempahan, segi penginapan, hotel dan sebagainya. Dan tanya juga bilakah musim yang sesuai. Musim pun penting. Kalau pergi peak time macam nak masuk bulan 12, cuti sekolah ni, al-maklum lah. Tentulah hotel ni sih harga yang maksimum. Betul. Sebab peak time. So maybe perancangan masa tu penting juga supaya kita dapat serasikan dengan bajet yang kita ada. Dan sebab tentulah kalau baru nak bercuti ni, dia kena ada tabung khas. Tabung khas sebenarnya. Sebab dia tak boleh campur aduk. Tabung kan. Bentuk khas ayam. Tabung khas. Tabung khas ni mungkin dalam akaun lah zaman sekarang kan. Macam dulu tabung haji. Tabung buluh. Tabung buluh. Tabung buluh simpan sikit-sikit. Macam sekarang ni tabung khas ni mungkin satu akaun yang khas untuk bercuti. Family kan. Dan saya show kan mungkin kita boleh sekali berpakat dengan anak-anak kan. Anak-anak sebab ada duit belanja sekolah kan. Bukan kita harapkan duit belanja sekolah tu untuk menampung percutian. As a commitment. Sebagai commitment, maknanya anak-anak ni sekurang-kurangnya untuk cenderamata dia lepas lah. Dia boleh bawa duit simpanan dia sekali bercuti. Sebab cenderamata ni ada satu perkara yang penting juga bercuti. Untuk memori kan, bawa balik, bawa balik apa yang pernah ada di tempat tu. Kalau macam Langkawi ni, kita beli t-shirt Langkawi ke, kita beli keychain ke dan sebagainya. Nak bagi saudara mara, ada nak bagi jiran dan sebagainya kan. Cuba kalau kita pergi bercuti, satu perkara yang menjadi tumpuan juga adalah penginapan kita ketika berada di tempat percutian. Kadang-kadang ada yang nak menginap di tempat yang mahal, ada yang nak menginap di tempat yang murah. Jadi yang seeloknya bagaimana pemilihan untuk kita apabila bercuti ni? Dia kalau kita tengok penginapan ni, dia tengok
bilangan yang pergilah. Kalau kita seorang-seorang, kita boleh backpack. Kan? Duduk hostel dan sebagainya. Ini tak sesuai lah kalau kita bawa keluarga. Bawa isteri dan anak-anak ni, kita kena cari penginapan yang apa ni, selesa untuk anak-anak dan isteri. Kan? Sebab sekarang ni banyak package. Kalau tak ada hotel, kita ada apartment dan sebagainya. So, research penting lah. Kena buat kajian, kena buat search dan sebagainya. Sebab bercuti tu, kita pergi sekali je pada masa tu. Tapi kita ada banyak masa sebelum kita pergi bercuti tu untuk kita buat research tentang kawasan tempat tu, hotel, penginapan dan sebagainya. Apa-apa pun, saya suka ungkapan victory loves preparation. Kejayaan tu mencintai persediaan. Maknanya kalau kita nak berjaya dalam terbaik bercuti tu, ni pun kena berjaya juga kan. So we have to actually really prepare, get prepared lah untuk everything. Lagi bagus kalau hotel tu siap ada package makan sarapan. Yes, kalau boleh bukan sarapan je. Pagi-pagi bangun je, cepat bangun nak pergi sarapan macam tu. Barulah jimat kan. Saya betul-betul mesti makan, itu penting. Makan penting. Bukan untuk kita kan. Untuk anak-anak. Kita tak boleh. Kalau Mac memang untuk Mac sebenarnya. Jadi soalan saya ni sebenarnya, kalau kita tengok sekarang ni kan, ada banyak post di social media kita, RM120 sudah boleh terbang ke Bali, RM150 dah boleh terbang ke Bangkok, you know. Lepas tu mungkin ada yang ke Japan dengan harga-harga begitu. Kadang-kadang saya fikir, adakah benar atau tidak sebenarnya yang di post ataupun yang ditularkan. Cuma adakah itu, orang kata ya, tadi kata ada duit boleh cuti lah, setakat RM100 pun saya boleh bercuti. Macam mana tu? Tapi sebenarnya dia kena ingat juga, bercuti ni bukan sahaja tiket flight dengan penginapan je. Dia kena ada tabung emergency juga kan. Dia tak tahu kan anything happen dekat tempat bercuti tu. Betul. Dan package, kita pasal package ni, kita kena berhati-hati juga dengan scammer. Zaman sekarang ni, yang baiknya media sosial ni bagusnya sebab kita dapat maklumat di ujung jari. Tapi dalam masa yang sama, ada juga pihak yang mengambil kesempatan untuk menggunakan media sosial ni sebagai tempat untuk scam. Kadang-kadang dia letak package yang orang putih kata too good to be true. Terlalu indah untuk menjadi benar. RM120 dapat penginapan, dapat flight ticket, dapat semua. Semuanya. So di situ kita perlu ada pemikiran logik untuk berfikirlah. Dan kena bertanya dengan orang-orang yang berpengalaman. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang pernah kena tipu ni, dia punya positive side ni, dia pernah ada pengalaman lah. Mana kita boleh berhati-hati. Dan jangan percaya sangat dengan package yang terlalu indah untuk menjadi betul lah. Kita kena ada logical lah kat sini. Biar logik ya. Jangan 120 je terus pergi tengok-tengok, tidur dekat stesen bas. Tapi pucuk bangkanya memang kena ada duit. Betul. Nak bercuti kena ada duit. Cuma bajet tu kita boleh rancang. Betul. Okey. Baik. Jadi selepas ni, Mac, kita pergi bercuti? Kita nak pergi bercuti tapi kena rancang dulu. Betul. Tapi mungkin kita nak kena fikir banyak benda. Cuma mungkin kita nak berehat seketika lah. Lepas ini kita nak bersama dengan tetamu kita. Seorang lagi. Nak tahu siapa? Jangan ke mana-mana.